Welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, jadi kembali lagi bersama Rain Bubble. Kali ini kita mau sambung lagi game yang Happy Home Designer. Yeay. Okay, jadi di sini kita mendapatkan clan baru yang namanya Golgi. Okay guys, by the way, yang sudah subscribe jangan lupa notification on ya guys. Bellnya diklik biar kalian tahu pas Rain Bubble upload video kalian bakal mendapatkan notifikasi. Okay guys. Jadi sekarang kita bakal lihat gimana dengan klan pertama kita, apa yang dia mau dari hasil desain yang kita bakal bikin. Okay. Oh, jadi dia beli rumah baru di mau kita desain itu, guys. Oh, belum ada itu, guys. Rumahnya masih kosong, masih belum didesain gitu, guys. Dia mau cari yang profesional yang bisa desain. Jadi tempatnya kecil banget, jadi tidak perlu begitu banyak itu. Tapi dia suka membaca buku, guys. Jadi dia pingin di buku apa tuh desainnya ada sama around the books, itu sekitarnya ada buku gitu guys. Dia suka bisa enjoy baca buku, relaxing gitu guys ya, duduk di sofa gitu. Jadi tema clan kita ada forest of books. Okay, leave it to me. Okay, leave to me. Great, I'm so glad to hear you say that. Fantastic. Then let's do it on January. Got it. Wow, dia bantu kita promo, guys. Dia senang banget sama hasil desain pertama kita itu, guys. Okay, jadi kali ini kita harus berusaha deh. Semoga lebih bagus desainnya ya, guys ya. Okay, tiga new subjector head of Goldie. Okay, jadi sekarang kita mau ke rumahnya Goldie. Make me proud. So I will. Yes, I will. Okay, kita udah sampai di rumahnya si Goldie. Okay, jadi ini rumahnya masih kosong dengan 3 kardus. Okay, jadi dia mau tempatnya bisa membaca buku, dan di situ ada yang dia bawa itu furniturnya. Kita lihat yuk, ada apa ya di dalamnya di kardus 3 ini. Jangan kayak kemarin sofanya aku jual. Oh, aku salah klik guys. Not yet, not quite, not quite. Take your time. Okay, jadi sekarang kita buka kardusnya dulu, guys. Ada apa aja? Ini apa? Oh, ada buku, guys. Wah, sesuai temanya. Ada ini buku besar. Apa tuh? Lemari buku. Ada musik, guys. Oh, jadi dia suka mendengar musik gitu sambil membaca buku. Wow, enjoy banget ya. Okay. Jadi saatnya kita make over ruangan ini. Aku pilih yang karena temanya ada wood, apa tuh forest itu kebanyakan kan wood gitu guys. Jadi aku pingin pilih yang wood aja. Okay, bagaimana dengan ini? Okay, sip. Dan untuk ini kayaknya carpet. Okay. Dan tempat tidur guys, tempat tidur kayaknya kurang cocok deh sama warna sama warnanya kurang cocok. Oh, di sini bisa search banyak banget guys. Okay. Jadi aku ganti aja tempat tidurnya guys. Aku pingin warnanya lebih cocok sama ininya. Okay, aku pilih ini aja guys. Kayaknya kurang cocok taruhnya di situ. Kita lihat ada apa lagi. Ini guys, ada ini coffee table apa desk apa ya. Okay, kita taruh di sini, bisa taruh kak timpakan ini timpa kursi ya, kita coba ini. Wah, kayaknya terlalu kacau deh untuk backgroundnya, kurang pas sama
konstruksinya kayaknya harus lebih polos gitu guys. Oke, bisa ditimpa guys. Nice. Kita ganti aja yang lebih polos guys. Ini guys, kayaknya ini lebih comfy untuk baring atau untuk membaca buku gitu guys ya. Oke, jadi tempat tidurnya ganti juga karena kurang pas di situ. Oke, ada apa lagi guys? Kita lihat lagi. Oh, ada ini guys, meja tulis. Cocok dong, harusnya meja tulis, nanti bukunya kita timpa di atas gitu guys. Tapi ini mau taruhnya di mana? Kan nggak bisa. Salah. Lo kok nggak bisa sih? Gimana sih? Agak maju deh. Pendek gitu. Ya, gitu dong. Oke, sip. Bukunya timpa di atas, tapi kayaknya taruhnya jangan di sini, meja tulisnya dipindah aja ke sini. Aku kayaknya bisa ganti posisinya, guys. Nah, guys, aku udah bisa ganti posisinya untuk zoom in zoom out-nya. Oke, kursi untuk menulis. Oke, jadi ini posisinya udah bisa. Kemarin masih belum tahu gimana caranya, sekarang aku utak-utik akhirnya ketemu. Oke, jadi gini lebih jelas kan. Oke, jangan kayak kemarin sampai 2 jam. 2 jam dinding ya, bukan 2 jam apa, 2 jam dinding TV. TV, tapi TV-nya kok kecil banget sih, bisa ditimpa gak sih? Kayaknya terlalu pendek TV-nya. Kalau sofanya kejauhan sih, taruhnya di situ. Enggak. TV-nya. Kita lihat ada apa lagi. Nggak bisa timpa, nggak bisa timpa guys. Jadi yang bisa timpa itu yang warna hijau-hijau bulat itu aja guys. Oke, TV. Bentar, kita lihat lagi. Lampu guys, lampu sesuai dengan warna ini dong, warna adatnya. Ada fireplace guys, ada buku ya, bukunya timpa di atas, keren. Nice. What, hadapnya hadap salah dong. Nice, aku nampak ada fireplace nya aku pengen fireplace nya guys. Oke, nice. Ya, TV-nya dibuang aja guys. Nggak cocok sih. Oke, ada apa lagi guys? Oke, jadi kayaknya posisinya kalau fiberglass-nya bisa nggak di samping gitu. Kita lihat deh posisinya bagus nggak sih. Kurang guys ya. Menurutku fireplace-nya lebih bagus taruhnya di tengah. Oke. Jadi meja tulisnya aja yang kita pindah ke tengah-tengah itu. Ini disampingkan. Oke, kursi dulu pindah. Oke. Salah. Oke, nice. Jadi bukunya. Oke, mantap. Oke, tapi kayaknya aku perlu sesuatu lagi. Kita lihat lagi ada apa di sini, guys. Ada bunga, guys. Bunganya nggak bisa timpa di atas. Ini bunganya kok nggak bisa taruh di apa ya, di atas ini. Ya, timpa di atas fireplace itu.
Oke, aku bakal ambil yang ini simple aja. Oke, ini keren banget. Nice. Tapi kayaknya warnanya kayaknya kurang pas lagi untuk ini, guys. Ada jam dinding, guys. Kayaknya kalau pink-pink itu nggak cocok, guys. Harusnya oke, guys. Oke, jadi bunganya, oh bunganya seperti gitu, guys. Ya, dindingnya kayaknya kurang cocok karena jamnya, guys. Ya, mau sek. Ya, kayaknya ini lebih cocok, guys, yang simple-simple gitu, guys. Oke, nah itu dong. Jamnya nggak jadi, guys, karena kurang pas aku lihat ada. Oh, ada gambar. Iya, lebih bagus pakai gambar aja. Jamnya nggak jadi. Oke, kita lihat di mana posisinya. Udah oke. Hadapnya, hadapnya. Nah, kan gambarnya cocok itu yang forest, kan ada forestnya gitu, guys. Kayaknya taruh di tempat sini kosong. Oke. Ada clock mana clock? Ya, clock ini. Oke, ditimpa di atas surface. Oke, haha, keren. Kayaknya masih kurang sesuatu, guys. Kita lihat ada apa lagi yang bisa ditaruh. Biar nggak kelihatan begitu kosong, guys, ya, yang di sebelah situnya. Ini apa, guys? Suitcase. Apa aku taruh suitcase aja, guys? Goldie mau kabur, bisa bawa ini. Bawa bukunya, kabur dengan suitcase ini, guys. Oke, guys, aku rasa ini sudah oke. Menurut kalian gimana sih? Oke, jadi udah oke lah, jangan terlalu rumit. Jadi di sini bisa mendengar musik, membaca buku. Oke, nice, five test lagi, cocok banget. Oke, nice. Are you done? Yep. Great, thank you, Wolf. Jadi ini hasilnya, guys. Aku bikin besar, kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Called the Forest of Books. The Forest of Books. Oke, jadi ada bunga-bunganya di atas. Jadi ada sesuai temanya dikit lah. Terus ada gambarnya, ada forest gitu. Satu emoticon emotion itu joy, yeah. Oke, kita balik ke office, guys. Ya, kita mau ngomong sama Lottie. Welcome back, Tiger. How to go? Did Golden Lover did to the place? Definitely. Ya, pasti dong. Wow, this sentence that wasn't so that to express is being your first job and all. But it's not like everything went well. I'm going to visit Collie tomorrow, so I asked her myself. Now, was there anything else was supposed to teach you? Oh, that's right, emotion. Yep, just like that. Those emotions I was emoting like
joy. Personally, I experience a wide range of emotion when I'm dealing with the client's joy, sadness, and loss. Oke, jadi kita mempunyai emotion, kita bisa coba klik emotionnya. Oke, jadi seperti biasa kita harus melakukan laporan setiap kita sudah siap dijan. Jadi nanti bosnya bisa ngecek gitu, guys. Oke, kita mau ngomong sama si JP. You just finished your first trial job, didn't you? Trim bubble, well done. So tell me, curious to see what awesome to design you come with up. Win the job, blablabla. Terlalu panjang. Oke, jadi kita bakal mencoba dulu emoticon yang baru ini, guys. Oh, ini, guys. Oke. Yeay. Oke, jadi kita senang. Sayang banget. Oke, jadi video kali ini sampai di sini dulu, guys, ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Dan share ke teman. Notification on, jadi kalian bakal tahu videoku saat aku upload. Dan please tolong ya, jangan skip iklannya. Dan thank you so much for watching, and see you on next video. Bye bye.